宗伟，一清王，同案记上面的毒所用解药是性甘草。我们要想办法引宗伟出来。小心！毒害我妹妹的凶手。 Nenek serba tahu dibunuh saat membantu Sun Tze San menyelidiki informasi. Dia dibunuh dengan cara yang sangat misterius, yaitu dengan jarum perak beracun. Ini adalah racun yang sama dengan yang dulu melukai Sun Tan Qing. Akhirnya misteri terkuak, ternyata pelakunya adalah Zhong Wei. Zhong Wei adalah tangan kanan dari Pangeran Yi. Saat berusaha menangkap Zhong Wei, Sun Tze San malah terluka oleh jarum perak beracun. Dan hanya Pangeran Yi yang memiliki penawarnya. Racun ini sangat mematikan. Jika mereka tidak mendapatkan penawar, maka hampir bisa dipastikan Sun Tze San akan mati.